Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Karangasem Bali, kita telah terhubung dengan rekan Ari Wiradarma. Selamat pagi Ari, bagaimana pantauan terakhir PVMBG? Selamat pagi rekan. Ya, laporkan hari ini tetap tanggal 20 2020, secara virtual saya pantauan di pos pemantauan PVMBG Renang Kecamatan Karangasem Bali. Secara visual tampak sebagian diselimuti awan. Dari pasca terjadinya letusan freatik yang terjadi kemarin sore, tingkat kegempaan memang dari status Gunung Agung yang sempat diturunkan beberapa bulan lalu secara umum mengalami penurunan yang signifikan. Tapi dari semalam setelah terjadinya letusan freatik, gempa tremor terus-terusan terjadi. Selain itu, juga sempat terekam hembusan, yakni yang mengindikasi adanya aktivitas magmatik yang masih sangat tinggi sekali. Demikian rekan rekan. Ya Ari, terkait letusan tersebut, lalu bagaimana dengan para pengungsi? Berapa pengungsi dan dari berapa desa yang mengungsi? Ya, dapat saya sesuai informasi terkini dari pasca adanya letusan ini, memang dari semalam ada pergerakan warga-warga terutama yang berada di zona merah kembali lagi ke pengungsian. Data sementara jumlah pengungsi masih sama dengan pada saat status Gunung Agung itu turun ke siaga sekitar 46 ribuan. Itu terdiri dari 15 desa terutama yang berada dalam radius 6 km sampai 7,5 km dari kawah puncak Gunung Agung. Baik, terima kasih rekan Ari Wiradarma langsung dari Karangasem Bali atas laporannya.